Sepatutnya dari dulu lagi aku dah tampak muka kau. Sampai hati kau, Kamai. Kau tak pergi mahkamah tengok mak. Kenapa? Pasal mak tu korang pula lah. Okey. Tak payah sibatkan aku pun. Kebar! Kebar! Sabar! Ya Allah, Kebar mengucap! Maklah, tengok Amir ni, Mak. Oh, barulah hati ni. Aduh, aku sakit mata hati ni. Sakit mata! Aku tengok ada slipper dekat kaki dia. Apa sah ni? Hei! Ini tempat tidur aku. Yang kau sibuk letak tong ni dekat sini. Kau buka lah! Kau dah melebih tau. Relax. Mami, relax. Dia budak baru kat sini. Tak tahu undang kat sini. Hari ini kita bagi... Dah tanggungjawab aku. Aku tahu aku banyak buat salah. Aku ni anak sulung. Tak patut sebenarnya aku biarkan masalah keluarga, masalah JT ni kat Amir seorang yang tanggung. Jadi sekarang aku nak tebus balik semua kesalahan aku. Cuma satu je, aku minta tolongan kau untuk tolong aku apa yang betul. InsyaAllah, Iqbal. Aku akan tolong. Sebab JT ni pun dah macam nyawa aku juga. Tapi